jadi om bahaya. Waduh, kok gua mulu ya? Enggak, soalnya Fajar kayaknya dia sangat-sangat teliti dengan tempat-tempat itu. Aduh, kenapa bukan untung gua sih? Bukan gua. Justru gua pengen. Justru gua pengen. Siapa omnya? Gua. Wah. Berubah. Berubah. By the way, ada yang udah nyuri start loh. Ayo. Lari. Kristina udah nyuri start. Loh. Nanti mana aja bebas kan? Itu 20. Harus ke lobby dulu kan? Itu 20 jar. Yuk, jalan. Menit 14 aja gua start menit 14. Jangan. Jangan kelamaan. Oh, menit 14. Iya, benar. Gua start. Yuk, silakan sembunyi ya. Lu di mana ini? Ini bahaya nih, Mas Fajar nih. Ayo kita coba ya kita. Coba gua menjadi omnya. Seperti apa keseruannya? Yuk, langsung aja. Siap tidak siap akan gua cari kalian. Gua mulai. Oke, kita mulai dari sini dulu. Aduh, gua belum sembunyi. Gua juga belum sembunyi. Gua belum sembunyi, please. Aduh, kumari. Aku bukan, saya grogi. Salah tempat. Gak ada. Udahlah, pasrah dah. Gua salah tempat ini. Salah tempat gua ini. Pasrah dah gua ini, sumpah. Yep. Do it. Untuk yang belum dapat tempat sembunyi ya, gua kasih mantap tempat gua mantap sumpah. Mantap gitu. Hati-hati Ryu, Fajar lu tau seluk-beluk tempatnya ini. Gak mungkin. Jar, tangkap Ryu duluan Jar. Gak mungkin. Boleh, ntar ya. Gua soalnya pengen masukin meme, sombong amat gitu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Gak mungkin. Sombong amat. Gak mungkin si Fajar kesini. Gua yakin gua aja ini kebetulan ini kesini ya. Kebetulan gak tuh? Iya. Ini nggak ada, berarti gue ke atas dah. Nah ya, ke atas. Banyak itu di atas tuh, tadi si Koliong ada di sana tuh. Waduh, di atas tadi tuh. Si Kutu tuh. Mana ada gue di atas? Di bawah. Ini yang apa sih? Pokoknya si Fajar mau nangkep gue tembak aja ini. Jar, gue dipindahin tanya Jar. Gak jadi. Fajar masa menyerah. Mau dibantuin gak Jar? Sini gue bantuin sama yang pro sini. Si Kutu tadi lantai 2. Bisa 50-50 gak Pak Austi Audien? Si Koi Leong tuh di lantai 2 dari tadi. Call a friend di mana dong? Itu Gagak siapa itu? Gak tau. Kok ada Gagak? Masa sih gue udah tau. Siapa yang nembak tuh? Si Kutu tuh nembak tuh. Emang Scottnya gue doang. Oh berarti di atas, si Kutu di atas banget itu Jar. Emang ini siapa dah? Itu siapa tuh? Siapa itu? Jar, kok lu bisa tahu gue di sana Jar? Gue lihat dong. Baru nih si Bli. Bli. Oh itu, si anjir pantesan gue denger suara. Gue sih gak enak si Bli mati, sumpah. Dia pasti jahat nih sama gue. Yuk, ternyata itu lu. Jangan. Gue denger suara ketapel dari tadi. Itu si Kutu, bukan gue. Mana ada? Itu si Kutu. Pada dimana mereka nih? Gue belum ke atas soalnya nih. Bli, jangan kasih tahu Bli, please. Iya, enggak. Gak gue sih tahu. Gue belum ke atas. Tapi hebat kan gue di sini kan? Ini si Kristina sih gak bakal ketemu kayaknya. Kristina ini gak bakal ketemu. Si Ryu juga enggak. Si Koliong ya bisa ketahuan. Gua tahu tuh di mana tuh. Kristina gua tahu. Gua kalau pecahin ini pecah enggak sih? Pecah. Jar, nama ini Jar. Jar, damai. Nah, enggak mau. Iya, si Ryu juga agak susah sih tempatnya. Oh, kan. Agak susah. Aja tahu aja gitu gua tiba-tiba di dikasih center gitu. Ini gua kalau pecahin ayo beli tempat gua beli.
Udah enggak pecah, enggak pecah tuh, enggak pecah. Gak bisa coba, pecah. Coba, tuh. Coba, beli, coba, beli, coba. Gua beli. Enggak bisa. Nah, oh, ya enggak bisa. Aduh. Enggak bisa pecah ini kacanya. Oh, Christina lempar senter. Aduh, gua bisa ngelihat nih si Fajar lewat ya. Jar, ini Jar, lewat Jar. Gua kabur dari Fajar sumpah. Gua kabur ke Liong tempat tadi enggak. Gua. Oh, tempat tadi. Tuh, 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 ke sana. Ke sana mana? Itu Fajar itu dekat lagi. Apa apa apa? Jangan dong, please. Ini gua bisa ngelihat kelihatan enggak sih kalau gua di sini gini? Kelihatan. Kelihatan. Oh, jangan. Kelihatan. Enggak. Kelihatan apa enggak sih? Berarti kalau gua pipis di sini kelih. No. Ayo lari yuk. No. Ah, ya anjir. Oh. Astaga, naga. Astaga, naga. Aduh. Ryu. Saran gue ya, lu maju dikit biar gak ketahuan. Sumpah. Maju dikit gimana ketahuan itu? Enggak. Gue mau lihat. Gak mau. Sumpah, sama gue. Anjir, di mana ini? Oh, dia nggak tahu. Berarti dia nggak ngeliat tadi ya? Ya, gak kelihatan Jar. Ini gue lagi joget tadi. Sepertinya gue dari luarnya dia nggak kelihatan dari luar. Sepertinya gue ngeliat di mana, tapi nggak tahu. Pasti nggak tahu nggak nih ya? Gue bakal samperin dulu deh. Jangan lah Jar. Jangan Jar. Enggak ada Jar. Jar? Hah? Enggak ada, enggak di situ. I see you. Ketahuan. Oh, no. Siapa itu? Scott warna baju hijau itu siapa tuh? Tapi gue gak kemana-mana, gue gak gerak. Scott warna hijau ini siapa? Ya, ketahuan dia. Oh, ketahuan dia. Kenapa tuh? Oh, si kabur. Gue bener waktu untuk temen yang lain. Anjay, kepleset gue. Kalau kepleset dua kali ngakak gue nih, sumpah. Amin. Iya. Ed dah bang, buset dah. Udah, gue gak kerek. Iya. Lama banget sih. Tahu gak tadi, Pak? Gue ngeliat saksi. Gue ini saksi matanya. Saksinya mati ya. Ya, gue dengarkan cepet-cepet. Gue nengok ke atas. Nah, pas nengok ke atas itu ketahuan sama sebanyak terbang. Gua nembakin ini burung gagak. Bunyi. Ya ampun, ini. Tahu. Kasih tahu yuk, 5 menit nih. Bentar. Gua kacau di tempatnya. Udah gua yang kasih tahu ya. Jangan. Jangan dalam 5 menit, kasih tahu aja. Kasihan. Jangan gua dulu. Ya udah si Kolyong ya. Ya. Bilang tembok bata-bata. Tembok bata-bata. Terus si Ryu. Ryu sih susah ini. Kegedean. Kalau si Ryu dia di genteng pokoknya. Bukan genteng. Di atas, pokoknya di bawah atap, di atas inilah lemari lah. Pokoknya gitu. Enggak genteng di atas. Intinya gua, intinya Jar, tadi gua jatuh Jar gitu aja. Gua kasih tahu. Dan paling gampang sih ini, Kolyong. Dan gua tadi ngelihat kutu mati keluar itu si apa? Serbuk-serbuknya itu keluar ya. Gua kelihatan. Mau gua kasih tahu nih. Jangan. Pokoknya dari tempat gua mati di bawahnya deh. Kok di bawahnya sih? Itu dikasih tahu dong. Pada jahat ya guys. Aduh, tinggal Malio nggak masih kutu ya? Which? Enggak, Ryu. Ah, Ryu. Ah. Ayo, Fajar, cari Ryu.
Jangan. Oke, tempat gue di bawahnya. Sini dong. Gak tahu. Apa mau bawa ini? Belakang. Jangan. Di atap tapi di bawah. Jangan. Perasa tadi gue udah lewat situ teh. Kalau nggak salah udah lewat deh tadi. Ya. Kalian mau nyari dulu, lu harus buka pintu dulu. Jar. Iya. Ya. Perasa tadi gue udah lewat. Atau nggak gini, lu mau jadi Ryu, lu cari kaca ya ada 4 kotak. Ah, lu udah kasih tahu aja di mana lah. Nanggung itu. Kaca 4 kotak kan. Kan kaca 4 kaca 4 kotak itu rata-rata jendela sama, Pak. 4 kotak, Pak. Jar. jangan mau ketipu, Jar. Lu kesini gue tembak lo. Jar, kanannya udah dipakai buat ganggang, Jar. Oke, tadi satu orang yang sama tempatnya sama persis. Udah aman. Ah, satu orang ada yang tempatnya sama kayak tadi. Iya. Waduh. Yang dikasih sama Bli tadi ke gua. Gua di sini. Ayo, siapa yang mau Ryu ketahuan, kasih tahu. Aku. Ayo kasih tahu. Gua dugem dulu. Pokoknya si Ryu itu di tempat yang lagi dugem dulu gua. Dapat binatang itu di mana? Ajep. Atau enggak di gudang deh, bilangnya gudang deh. Sekalian aja tuh, sekalian aja. Kasih tahu. Ryu itu di tempat tuas pokoknya, ada tuas di sana. Screenshot aja sekalian kasih. I see that. Noni. Iya. Enggak ada. Enggak ada. Singa yakin. It was at this moment that he knew he fucked up. Jahat kan tuh. Jahat udah sekutu. Jahat sumpah. Kenapa gue sial terus? Kalian gak mau gue menang apa? Ya si Liong aja. Ya ampun si Liong tempat gue yang tadi. Iya emang, gue udah bilang. Lu enggak ada ide-ide yang lain tah ngeliatin gua di situ. Enggak tahu di tempat ini tadi. Ah, di mana ya? Ya ampun, Liong. Lu. Iya, pokoknya lu harus saya tembok patah aja, Jar. Patah di mana? Cuma di bawah doang, anjir. Pokoknya Jar, ada si tas Hermes itu. Tas Hermes lagi, tas Hermes lagi. Tembok bata. Sama ini. Dekat pintu, dekat sama lem, sama lem. Gua curiga Liong ini ngefans gua, guys. Dia sama tempatnya di sini. Padahal ini enggak aman loh. Gimana itu ya? Udah gede. Kayak gitu, Rio. Kadang tuh tempat yang enggak aman itu justru aman. Enggak, itu enggak aman. Kadang orang tuh pada suka nyari tempat yang susah dulu. Lem ungu di bawah itu. Iya. Perpus itu harus terlalu jauh. Jadi perpus, Yar. Ya udah. Tapi tadi gua udah ke perpus loh. Iya, lu enggak ngecek lemari yang di bawah, laci itu sebelahnya dia. Kejam kalian, si kutul kejam. Awas ya. Kalau gua mati duluan gua kasih tahu. Detil gua pasti. Ayo apalagi nih? Nah, sekarang lantai 1 aja. Kasihan lantai 2 banyak, terlalu banyak 3. Lantai 1 aja. Lantai 1 tapi 10 menit berarti, mau enggak? Lantai 1 tapi boleh naik-naik kayak gua tadi gitu. Boleh. Udah ya lantai 1 ya. Jadi jalan-jalan dah sambil jalan dia ngitungnya. Halo, siapa ini? Iya. Punya SIM enggak? Kalau enggak punya SIM jangan nyetir mobil, jangan. Ke mana, guys? Siapa ini? Ini kayaknya Koliong ini. Dari muka-mukanya tuh Chinese gini, guys.